Ada banyak sekali fakta-fakta sejarah yang khilafah berikan sebagai kontribusinya kepada dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berkati Allah. Lalu bagaimana dengan Indonesia pada saat kekhilafahan ada? Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Islam ke Indonesia sampai kapan? Kapan Islam sampai ke Indonesia? Selama ini ada yang menyatakan pada abad ke tahun 1100-an, abad ke-11, ada yang menyebutkan abad ke-12. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7. Sejak Rasulullah masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Arab. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk beranalisa. Di zaman Fir'aun, jasad para Fir'aunnya Mesir itu dimumikan. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Fir'aun ada yang disebut dengan kamper, betul? Istilah lain dari kamper itu adalah kapur barus. Sekali lagi, jasad Fir'aun yang dimumikan dengan menggunakan kapur barus, ini kapur barusnya didapat dari mana? Dari barus, Bapak Ibu. Dan barus ini adalah Tapanuli. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Fir'aun, barus ini sudah terkenal pengekspor kamper ke Mesir. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amenhotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah. Aisyah meninggal karena dipecahkan kepalanya oleh Fir'aun, kan? Mereka beriman kepada Allah lewat dakwahnya Nabi Musa. Amenhotep kemudian berganti nama menjadi Akhnaton. Akhna artinya hamba, Ton artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab ini diberi nama Abdullah. Ternyata Allah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ada Nabi dan Rasul yang Allah utus dari keluarga Fir'aun. Buka dalam Quran surat Al-Mu'minun. Dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya, min ali Fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Dia orangnya. Dialah yang kemudian menjadi Fir'aun, menjadi penguasa Mesir setelah Fir'aun Ramses tenggelam. Dia rubah Mesir menjadi Islami. Dia rubah Mesir menjadi bertauhid. Saat itu ditentang oleh Ra dalam kurung Horus. Ya. Horus kemudian bekerja sama dengan Ra, maka lahirlah Lahorati. Ya, ini menyerang Akhnaton, maka Akhnaton kemudian mengungsi ke Amenhotep. Ternyata pun diserang, padahal dia sudah membangun istana yang bernuansakan tauhid. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan Mesir, mengembara ke dari satu ujung ke ujung dunia, dari ujung barat dunia ke negeri matahari terbenam, dari matahari terbit. Di mana negeri matahari terbenam? Nah, teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan dakwahnya Zulkarnain. Nah, ini kemudian diberi nama Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Zul artinya yang punya. Wallahu Zul Fadlil Azim. Dan Allah yang maha mempunyai keutamaan yang agung. Zul artinya yang mempunyai. Karnain dua tanduk. Jadi Zulkarnain itu yang punya dua tanduk. Kenapa? Karena orang-orang Mesir, raja-raja Mesir, walaupun kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang diuntun di sini, kanan kiri. Makalah seperti tanduk, karena punya dua, jadi Zulkarnain. Nah, Zulkarnain, Allah perintahkan dakwah. Dia dakwah dari negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad melakukan penelitian bahwa ternyata tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang terdapat lumpur hitam itu adalah Maldives. Maldives. Dan negeri matahari terbit itu ternyata bukan Jepang. Dia bernama Kiribati. Ini Kiribati. Australia, New Zealand, Papua, ada New Zealand di atas dan ada Kiribati. Ternyata ini New Zealand. Di Kiribati ini
Dan di Maldives itu banyak orang-orang Islam dan mereka kenal kepada cerita Zulkarnain. Ada yang menyebutkan ternyata silsilah mereka nyampe ke Zulkarnain. Ini Maldives, negeri matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya, dan ini Kiribati. Berarti dia mendakwahkan Islam dari sini sampai ke sini. Terus ke Eropa, sampai ke Cina, mengurung Ya'juj Ma'juj membuat Cina masuk Islam. Jadi Cina sudah tersentuh tauhid sejak zaman Zulkarnain sampai Jawa ke Eropa, sehingga dunia ada dalam genggaman dakwahnya, dan dia kembali ke Mesir. Artinya, salah satu jalur dakwah dari dia adalah melewati jalur ini kan? Melewati jalur Nusantara. Itu dakwahnya Zulkarnain di zaman Nabi Musa. Jadi, Islam menyentuh Indonesia sejak kapan? Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ah, ini sejarah yang baru, Bapak. Itulah alasan kenapa Indonesia mayoritas Islam. Kalau memang Majapahit dan Sriwijaya lebih dulu, harusnya kita mayoritas Hindu dan Buddha, betul? Harusnya, faktanya mayoritas Islam. Berarti yang dulu menyentuh Indonesia siapa? Islam, Bapak. Dan ini adalah salah satu kontribusi Khilafah Turki Utsmani kepada Indonesia. Ya. Khilafah Turki pernah membantu Aceh dan Indonesia pada umumnya dengan dikirimkannya pasukan perang terbaik. Ada para ahli senjata api, ada penembak ulung, sniper, dan juga para teknisi perang untuk mengamankan wilayah yang bernama Asyamatirah. Dari sini kemudian saya cari jejaknya. Ternyata nama-nama pulau di Indonesia itu nama-nama Islam. Umat Islam yang memberikan nama. Sumatera itu berasal dari kata Asyamatirah. Asyamatirah artinya mahkota. Syamatir, jadi Sumatera. Tapi kalau orang Sumatera gak bisa menyebut sya, jadi pakai sin, Sumatera. Dari kata Asyamatirah, mahkota. Jawa itu bahasa Arab Al-Jawu, tempat yang tinggi dan dingin. Maka diberi nama Jawu, tempat tinggi dan dingin itu Jawu. Kayak Taif itu Jawu. Mau ke mana, bro? Mau ke Jawa Taif? Ini ada Dahibiyah, gak Jawa Taif. Mau ke Jawa Taif, karena tinggi. Karena panjang dibagi tiga sama para ulama. Ada Jawa Syarqiyah, Jawil Gorbiyah, Jawi Syarqiyah. Jawil Gorbiyah, Musto, Syarqiyah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah daratan yang berawa. Baru Naun, jadi Barnau, Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Dari kata Makassara. Kassara yukassiru, memecahkan. Tempat yang terpecah, Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk, karena di sinilah para raja-raja Arab tinggal karena indahnya kepulauan ini. Maka diberi nama Jaziratul Muluk. Portugis datang diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladunurul Islami, datang Portugis dan Belanda diganti Papua Nugini. Padahal dulu namanya Biladunurul Islami. Alhasil, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya siapa yang memakmurkan Indonesia pertama kali sebelum ada penjajahan? Penjajahan terjadi di fase yang keempat, di masa hancurnya Turki Utsmani. Saya ragu, betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Tidak. Nah, ini dokumentasi. Turki Utsmani pernah memberikan surat pengangkatan Pangeran Diponegoro sebagai Khalifatu Turki Utsmani ing Tanah Jawi. Makanya sekarang istilah Sultan Hamengkubuwono masih mendapatkan gelar khalifah kan? Halo Jogja. Jogja ini menjadi pusat khalifah Asia Pasifik. Wakilnya Turki Utsmani, Bapak Ibu. Ya. Dan ini memberikan bantuan kontribusi besar untuk menghilangkan penjajahan dan mengusir menekan penjajah Belanda dan Jepang. Artinya, Turki Utsmani menguasai Indonesia dan membantu Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Saya tidak yakin, Bapak Ibu. Turki Utsmani menguasai dunia kan? Nah, membantu Indonesia. Baik, intinya Bapak Ibu nikmati Allah, semua ini merupakan sebuah, terus dilanjutnya, sebuah fakta sejarah. Kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia, ya, Bapak Ibu sekalian, lupakah kita kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib, ya. Mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta paskibra dan pramuka di tanah air kita. Ini Presiden Soekarno, mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Syihab.
Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini, proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan? Di rumahnya Farhad Said Martak. Farhad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensedekahkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Shihab, ayahanda dari Habib Rizik Shihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian kalau Habib Rizik Shihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Inilah kesedihan yang dirasakan oleh guru besar sejarah bangsa ini, ya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Mansur Suniagrara, menegaskan kalau bangsa ini lahir karena peran para ulama. Jadi siapa sebetulnya di balik semua perlakuan ini dan semua sikap yang tidak menghargai para ulama kita? Baik, satu fakta sejarah yang ingin kami angkat kembali. Baik, berusaha dirahmati Allah. Bangsa ini memproklamirkan kapan Bapak Ibu? Kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Dua bulan setelah ini, Oktober kan? Bulan Oktober, masih tahun yang sama, Inggris datang dan Belanda ke tanah air kita. Inggris datang dengan maksud ingin melihat sandera politik, apa, tawanan, tawanan perang. Tentara Inggris yang ditawan di Indonesia. Ya, yang dikirim pada saat itu Jenderal Malabi dari Inggris. Ingin melihat tawanan perang, tapi yang dikirim pasukan perang yang banyak dengan persenjataan perang yang lengkap. Pak Soekarno Hatta saat itu galau. Masa mau melihat tawanan perang kok membawa pasukan perang yang banyak dan persenjataannya lengkap? Ini kayaknya ingin mengadakan perang kembali. Betul, mereka ingin menjajah kembali. Nah, saat itu berpikir Pak Soekarno, kalau terjadi perang dalam kondisi sekarang bangsa kita belum siap, kita tidak punya pasukan perang, maka kemerdekaan kita hanya berumur 2 bulan saja. Artinya kemerdekaan kita di ujung tanduk saat itu. Nah, galau tuh Presiden Republik Indonesia. Coba, dalam kondisi bingung seperti itu, siapa yang didekati? Ulama. Dipanggil Jenderal Sudirman. Pak Jenderal, bagaimana ini Pak Jenderal? Pak Jenderal melihat kedatangan mereka. Betul. Menurut Jenderal, apakah ini tidak akan berpotensi mereka akan menjajah kembali? Betul sekali Pak Presiden. Jadi gimana solusinya? Nanya sama Pak Jenderal Sudirman, tidak nanya kepada orang lain. Dan apa kata Jenderal Sudirman? Anda percaya saya Pak Jenderal? Pak Presiden, percaya. Apa saran Anda Pak Jenderal? Kirimkan pasukan. Kirim utusan. Kirim utusan datang kepada ulama. Datanglah mereka, kirimkan pasukan menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini ulama kan, mustasyar NU. Minta fatwa beliau. Tanyakan tentang 3 hal. Pertama, tanyakan kepada beliau, apakah membela negara NKRI yang notabene bukan negara Islam, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila bisa dikatakan jihad fisabilillah? Satu itu. Jadi bisa disebut jihad enggak kalau membela NKRI yang notabene bukan negara Islam? Ini nanya bukan ke pendeta, bukan ke pastor, tapi ke ulama. Yang kedua, mereka yang membela nanti NKRI sampai mati, bisa enggak disebut mati syahid? Yang ketiga, kita menyaksikan banyak pengkhianat yang menjual bangsa kita kepada penjajah. Sekali lagi, yang menjual bangsa kita kepada penjajah. Boleh enggak mereka dihukum mati karena merugikan negara? Demi Allah, ini yang ditanyakan ke ulama, bukan ke pastor, bukan ke tokoh komunis. Saat itu ada tokoh komunis, tapi bukan mereka yang ditanya. Karena tahu siapa yang memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini lahir dari kandungan siapa. Maka jika saat ini khilafah dikatakan ancaman, ngaca bro, ngaca. Hey, maka apa yang terjadi? Jawaban Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang berjenggot itu,
ya, yang sekarang dipimpin oleh yang anti jenggot. Beliau memanggil semua ulama seluruh Jawa dan Madura, termasuk dari Jawa Barat, dari Cirebon dan Banten. Ada pesantren Kiai Haji apa tuh dari pesantren Buntet Cirebon, datang diminta pendapat mereka. Hasilnya lahirlah resolusi jihad NU. Dan ini yang kita butuhkan, 3 fatwa resolusi jihad NU. Yang pertama, perang melawan kolonialisme Inggris dan Belanda demi mengawal NKRI dari penjajahan mereka, itu jihad fisabilillah. Yang kedua, mereka yang gugur dalam perang membela NKRI dari penjajah Belanda dan Inggris, itu mati syahid. Yang ketiga, para pengkhianat yang membuka pintu para penjajah datang ke tanah air kita demi kekayaan mereka, itu wajib dihukum mati. Ini kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden Soekarno dan itu diterima. Maka diumumkan dalam radio, salah satunya yang mengumumkan adalah siapa? Bung Tomo di Surabaya kan. Ini membangkitkan heroik semangat heroismenya kaum muslimin Indonesia. Maka saat itu ternyata betul tuh Inggris dan Belanda berkhianat. Di Jembatan Merah terjadi konflik pertama, maka terjadilah perang saat itu. Dan alhamdulillah Indonesia bisa diselamatkan.